Nih Pak Haji Nanang. Oh, Pak Haji. Ini gue sebut Haji juga. Kemarin Pak Haji Ujang. Pak Haji Ujang kemarin. Iya. Kemarin mantas. Alhamdulillah. Pak Kopea. Biar putih. Biar mudah-mudahan bisa berangkat haji. Biar sudah umroh tinggal berangkat hajinya. Iya. Tapi udah dipanggil haji aja. Umroh. Amin. Iya. Enggak boleh dipanggil haji. Kasih duit boleh haji. Kaki kenapa ini? Ini kakinya kalau buat jalan suka jenis not. Jelasin. Jenut-jenut. Nah, terus? Terus itu tuh kebas kadang. Banyakan sila. Nah. Gitu yang mau mikir gitu bayang itu dulu ya. Suka enggak terasa. Enggak bisa tahu apa itu namanya kram. Baal. Nah, itu ada juga tuh baal. Lah, hujan luah. Hujan langsung pulang. Banyak yang sebenarnya. Kalau balik lagi hujan. Dan orang bentara balik lagi. Iya, iya, iya. Hujan, lu salamin hujan. Tahu sama. Beliau masih hujan orang ditinggalin itu. Untung ada gue tuh di situ. Selangak bingung si Ujang ngapain di kebun jagung. Tinggal si Ucen. Ucen geblok emang tuh. Tahu buah golok ngambil apa itu, nyolong apa ya. Bacokin apa tahu tuh. Kakinya kecil gini ya. Enggak, kaki sedang pak. Ini kakinya kaki ustad pak nih. Kakinya kaki ustad ini. Kecil. Yayi. Ya ustad aja bener orang guru ngaji. Bukan ngajari ngaji, murid ngaji anak-anak. Gul, Pak Uyut nak. Sini. Uyut mau pasahidin tuh. Biar cepet tinggi lu. Hah? Apaan? Urut. Iya. Mana? Ini entah tungguin. Ulet katanya. Anak kecil, orang dewasa, orang tua bisa diurut. Ini cepet tinggi. Bapak Saidin. Oh, Pak Saidin orangnya gak pernah macul, tangannya alis. Tangannya alis. Gak pernah megang pacul. Gak pernah. Teleponnya Pak Saidin tuh. Iya, nomor HP-nya Pak Saidin 0813 84 56 12 71. Alamat Sunter Permai Jaya 3 RT 14 RW 06 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara, seberang Rumah Sakit Sulianti Saroso. Masuk pintu gerbang, nanti belok kiri, habis belok kiri langsung ke kanan. Mentok jalan buntu ada di sebelah kiri Pak. Iya, tempat itu praktek Pak Saidin, pakar pijat-urut refleksi, ahli mengatasi turun bro. Iya, lengkap itu ya, nomor HP, alamat, petunjuk jalan, cara pengobat urut. Terus pakar apa, ahli apa? Ini keras banget kan ketawa. Ini beneran. Bayangin kakinya Pak, alat ini sekeras kayak gini. Ini. Sila ngomong kelamaan tuh dia. Kegencet kali ya. Ini dong, ini dong. Kang mau kopi kong? No, BC. Ini siapa? Tadi Pak Peng ini cuma itu enggak ngopi. Oh, udah minum lu.
It kata Ujang, tinggalin gue mangga. It kata Ujang. Mana? Ini. Kata Ujang tadi gue susahin mangga itu udah gede-gede. Kecil aja hilang kata gue. Apalagi gede. Gue nitip sama Saika. Lu gak denger tadi emang? Emang berasa keras ya kesini? Ya kan tuh? Tuh. Kalau ngurut ke atas gitu ya? Ya ke atas. Kalau kesini nasal. Oh. Kalau kesana enggak. Soalnya darah dari sini ke sana. Turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Oh gitu. Baik, orang aja kalau mau dicabut dari sini dulu kan? Iya dari bawah. Dari sini. Kalau mau itu. Nyawanya iya. Iya ini. Baru lurus semua. Baru ubun-ubun terakhir. Berbalik. Itu pak. Ternyata kayak gitu. Iya berarti ngurut juga ke atas ya? Ya iya nggak boleh turun ke bawah nasal. Harusnya dari naik ke atas. Ke atas dia ngebagi ya? Iya. Said lagi repot. Tadi mau Ujang mau ke tempat Pak Saidin, Ujan. Ya warga Ujan. Entuk habis diurut hidung. Habis itu langsung tidur dia. Enak tuh. Aliran darah udah lancar. Kalau saya habis diurut tangan malam Pak Saidin ini tangan dia. Kentut mulu. Gara-gara diurut Pak Saidin ini. Gara kaki Pak. Ini mau diurut gak? Ini diurut. Ini Pak Saidin. Joya mau diurut. Joya mau diurut juga. Mau diurut gak? Nah. Jadi penyakit semua dari kaki ya? Ini kayak pulau kan? Kayak pulau ini telapak kaki. Jadi emak apa gitu? Di tangan juga ada juga pasti di sini. Tuh, telapakan udah semerah kan? Kaki kanan ini ya. Kanan. Dari mana nih? Langsung ini. Sakit ya sebenarnya. Pelan dipijit itu ya. Pelan nggak sakit terang. Tuh masih ini. Berasa ya Allah. Sakit ya. Sakit.
penyakit ada di sini. Sakit Pak Paul. Iya. Jarinya pun. Sirik aja nih. Ini Pak Saidi nih lihat dagingnya batu. Ya renteng. Ibu mau dipijit juga boleh. Enggak, mau udah sehat alhamdulillah. Amin. Jangan sampai dipijit. Amin. Mantap. Mainkan. Enteng gak? Gak sarang apa? Jelasin. Jelasin. Bagaimana Pak? Enteng. Tadi kan berat tuh. Ini. Lumayan. Ini penyakit berat ini. Sakit nih. Terima kasih Pak Paul. Ya, terima kasih.